Isi pak. Mana kabarnya Pak Edi? Baik, bahwa itu adalah apa yang dilakukan oleh penuntut umum KPK adalah berdasarkan berita acara yang disusun oleh jaksa penyidikan. Nah, pada prinsipnya apa yang tadi dibacakan bagi kami adalah direkonstruksi disusun dalam bentuk dakwaan berdasarkan BAP. Utamanya adalah merujuk pada keterangannya di Kudus dan Edi Setiawan. Nah, yang katanya. Ayo.